tentang unit lah. Iya. Bukan. Siapa kau perlu tanya di sinamot? Ketulang lah. Nah. Berapa tulang? Berapa tulang minta? Ya. Berapa ada uangmu? Tanya bapak. Pak. Apa itu? Apa itu? Apa kata bapak? Itu berapa bapak siap di sinamot nih pak? Mau berapa bapak siap izin namanya pak dengan mama? Mati aku. Dengan mama ya. Bapaknya terus ibu ibu ini. Kan mama sehat kan? Mama juga bantu. Mati aku. Dari mana? Coba lah. Aku pengen tahu jawabannya berapa. Berapa mak? Bila? Tanya bapak. Berapa pak? Berapa uang bapak sini? Berapa uang bapak? Kamu lah rayu lah tulangnya berapa? Tak kenal bapak sama makmu. Berapa? Bapak dengan mama siapa? Uangmu berapa ada mak? Sedikit 2 juta lah. Duitmu ada 2 juta? 2 juta. Coba. Coba tanya tulang. 2 juta bisa aku tulang bilang. 2 juta bisa dong. Nah, itu beli telur bebek aja. Si unik aja kebaya. Enggak betul. Tanya sama mau berapa dari duitnya? 200 juta per bintang. 200 juta. Nanti jangan bohong nanti. Jangan rata lah. Tanya dulu bapak-bapak siap gak kita? Siap gak pak 200 juta pak? Apa? Makanya kau sekolah lagi. Bapak kan bapak kan orang tua aku. Bapak lagi. Siap yang sekolahkan aku. Bapak yang sekolahkan aku kan. Sama aja. Makanya rajin belajar Renal, cari duit, kerja bagus, kumpuli. Ya kan? Gimana Renal jawaban tulangmu? Berapa kata tulang? Tanya lagi tulang. Berapa tulang? Ya udah. Jawaban dari tulang. Kau rajin dulu lah sekolah. Kerja. Biar nanti kerja, kumpulin duit. Lebih dari segitu nanti kau bisa beli si unik. Terus aku jawabmu. Nah. Ini berapa yang tulang mau beli rumah nanti? Beli rumah? Tulang gak mau minta beli rumah, cuma mau jual tanah tulang. Rumah tulang kan itu kan udah itu udah lapu-lapu kali. Tulang itu sudah lapu-lapu kali. Mau berapa tulang? Nyokok juga nyolong. Kalau soal lapu-lapu itu nanti bisa dibetulin. Jadi berapa lah duit yang ada sama kau? Beli rumah aja lah tuang. Ya, rumah aja ada enggak? Tanya dulu lah sama mamamu. Usahakan lah tuang. Usahakan. Usahakan. Mau buat sinamot si unik. Ya udah, tulang minta 50 perak lah sekarang. Mana sini? Mana? 50 perak. Buat apa? Buat apa katanya? 50. Udah. Jadi, udah laporan lagi sama berapa? Tulang. Laporan sama tulang. Tulang. Siap tulang bilang. Siap tulang. Tulang bisa bertulang mulut enggak. Bilang. Tulang ada siap tulang. Enggak bisa, kau kencang bilang. Tulang. Udah putus pembicaraan tulang. Tulang. Siap tulang. Apa itu bere? Yang tentang sinamot tulang. Berapa rupanya kata tulangmu? 100 juta. 100 juta tulang lebih. Oh, lebih. Tulang ginilah. Sekolah kau yang baik. Kerja. Jangan pernah kau juga diusul bapakmu kerjaannya. Kau belajar yang baik pun. Hormati opungmu. Hormati bapak mamamu. Lebih dari segitu nanti kau bikin sinamot si unik ya. Kecak suaranya. Yang paling utama adalah kamu harus berdoa, beribadah supaya kau jadi pendeta, ya? Kecak. Ya bire? Ya tulang. Oke, setuju kita ya? Siap. Setuju. Setuju. Oke. Salam bapakmu. Bilang nama bapak. Ikuti bapak.
Ingat itu, Pak. Kencang. Pak, ingat itu, Pak. Siapkan Pak, sinamuknya Pak. Siapkan sinamuknya. Kalau nggak bisa Bapak, siapkan sinamuknya jual aja mobil opung itu. Bapak mau nggak? Aduh. Oh, jangan minta jajan kau, dikumpulin sekarang. Iya. Ya, biar bisa, gue sinamut. Ya kencang, bilang apa sama Bapak? Ya, iya Pak. Betul. Iya Pak. Pak. Betul kata Bapak. Iya Pak. Oke, gue ingat nanti itu ya. Gue tanya Bapakmu nanti kalau sudah pulang ke Jakarta, kau rajin nggak belajar? Rajin nggak berdoa? Rajin nggak sekolah minggu? Siap. Hormat nggak sama hukum? Siap. Hormat sama Bapak Mama? Siap. Betul. Oke, sip. 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 Setuju ya? Setuju. Oke. Okay. Tolong bela. Setuju. Langsung lah. Ya. Langsung tuh. Kalau dia bandal, langsung. Dia enggak rajin belajar, langsung. Dia suka ke tempat kerjaan Bapak, jangan ya, Bang. Langsung dia datang ke sini. Nanti si Uni enggak mau. Masa kau lari dari sekolah? Soalnya tulang punya boru cuma satu. Iya. Cuma satu kan boru, borunya tulang. Jadi si Ramut kalau enggak ada uang Bapak, kayak mana? Jualkan aja mobilnya. Mobilnya mana? Mobil opung. Mobil opung. Itu aja sasarannya untuk sinamut. Itu aja sasarannya untuk sinamut. Nanti marah lah opung. Nanti enggak ada lah mobil pengantinmu. Hah? Apa naik mobil pengantin? Kan ada mobilnya angkot. Angkot. Bukan apa? Yang mobilnya si Peli itu aja jadi mobil itu. Kok semua pula mobil mau kau pakai mobil si Peli ada katanya. Itu aja lah, Pak. Kenapa enggak pakai angkot? Oh, memang tahu dia Pak. Malu lah kalau pakai angkot. Kenapa enggak pakai angkot? Ku bilang, malu lah katanya mobil pengantin pakai angkot. Elok tuh erum pikiran. Salah mau pakai mobil apa nanti mobil pengantin? Masih. Orang masih ngobrol orang itu. Antara mama. Nanti juga ke si mama. Itulah R3 lah. R3. R3 ininya. Yang minjam masa kau pinjam? Masa pinjam mobil mobil calon mertua. Calon mertua. Enggak apa-apa. Asal kau pendeta ya. Malu lah. Iya, gimana ya? Nih, itu aja lah. Nih apa? Nih, Yotova. Hah? Yotova. Innova. Innova. Yotova. Yotova katanya. Bilang Yotova, Yotova. Bilang Innova, Yotova. Siapa? Sewa mobil lah. Oh, disewa katanya Pak Put. Ya. Apa jadi supir ya? Kok Bapak pula jadi supirnya mobil pengantin? Jadi siapa? Ya orang lah. Ya kan? Udah dipersiapkan Bapak. Di dalam benaknya Bapaknya supirnya. Tapi ada enggak nanti duitnya untuk nyewa itu? Tanya Bapak dulu. Ada kan aja. Coba dulu. Nah, tanya dulu Bapak ada enggak? Iya. Ada enggak Pak? Kalau arisanmu, kan ada. Bapak sedikit bantu kek. Sedikit bantu Pak. Sama dikit Bapak. Tuh. Coba itu loh. Jelas dulu loh Bapak. Tidak. Pusing kok kan Re. Bagaimana? Cuman itu. Dia sekarang kumpulin. Aduh. Siap ya. Udah siap sih namanya dia. Tuh. Jangan buka lah. Ya lah telah. Tapi Bapak dibukanya. Ya Pak. Jadi baju pengantin unik kayak mana? Pak. Baju penya. Baju kawin si Yuni kayak mana, Pak? Tanya dulu dong orang tua. Pak. Ini cincinnya nanti kayak mana, Pak? Cincinnya. Tapi kau udah kerja. Sediakanlah. Cincin apa mau kasih? Oh, pakai uang lu. Cincin kawin tak bawa dulu. Iya. Berapa gram? Berapa gram Pak katanya Pak mau dikasih? Tulangnya lah. Kok tulang ini? Kok tulang bela? Tulang enggak? Sangkutan. Kan suaranya nanya. Berapa tulang? Tulang enggak? Ya. Berapa yang itu? Berapa gram cincinnya nanti loh? Tanya unik lah. Mana tahu tulang itu? Tuh, simpan itu. Nanti kau tanya ke unik ya. Cincin juga dari kau? Iya, baju pengantin dari kau? Sarung pengantin? Dari mana? Dari mama lah. Dari mama? Mama lah jelas.
Mama lah jelas. Dari mama lah jelas. Dari mami lah. Mami, mami, sebab. Mami. Mami, bilang dulu. Itu kalau misalnya kekencang bilang. Kencang. Mi. Oh. Kalau misalnya aku gak punya istri kayak mana, Mi? Kok istri? Maksudnya sarung pengantin. Sarung pengantinnya kayak mana, Mi? Kenapa sarung itu? Kau mau sunatan. Kau mau sunatan? Untuk apa? Untuk yang itu. Untuk apa, nak? Untuk siapa? Untuk unik. Untuk unik, Mi. Maksudnya ngomong gitu sama lu mau ngapain? Iya, mau ngapain? Saya juga mau minta sarung pengantin ya, Mi. Oh, sarung pengantin. Oh. Iya, tuh. Siap. Oh, siap tuh, Mami. Siap ya. Dari Mami ya. Sarung pengantin. Iya, Pak. Kenceng suaranya. Dari papi doa aja lebih. Iya ya. Karena dua aja main dua. Doa aja lebih gitu. Tahu dia. Dari papi doa aja lah gitu. Ya ampun. Dari papi doa aja lah. Iyalah ya. Kak Febri, Kak Febri. Jadi Kak Febri. Kak Febri. Apa itu? Apa nang? Hah? Apa? Kau tinggalkanlah aku kan. Iya, diuji lo pengantin. Kak Febri kan udah menikah. Iya. Kau minta apa Kak Febri? Iya, kau tinggalkan aku. Iya. Iya. Itu bisa kalau dari kakak, kakak udah nikah. Minta apa kadunya? Oh, suami. Ayo cepat. Kau saya minta apa-apa. Jadi apanya? Apa? Kalau bersaudara harus ada di minta. Iya. Apa itu? Apa minta apa Kak Febri? Apa permintaanmu? Kecil suaranya. Ayo tolong dengerin dulu. Tolong kan putusan tulang angga. Iya. Kalau mau minta unik tempat tidur. Iya. Mau minta lemari. Boleh deh. Oh, cepat. Cepat. Ini kan perjanjian ini direkam itu. Ayo. Iya. Minta lemari aja. Lemari. Jadi kalau tulang bela, dan tulang bela apa? Tulang bela apa gitu sekarang tulangnya. Minta dulu. Dari tulang pelukan aja. Pelukan. Wow. Dari tulang bela pelukan aja. Pelukan aja. Berarti apa? Apa pas-pasu? Ya. Udah. Udah. Udah.